buat berangkat haji 94 bulan April kemarin. Musim haji panas waktu pas itu haji apa pun di Mekah itu pulau petuk kali sengaja di Jakarta yai mungkin bijin pulau dan Medina monggo pulau nyun yai pulau pulau celup ayai mana tahu pas celup ayai pas celup pas pulau ya kaitor ya memang pulau tidak mendungo yang berbentuk jadi kalau bijin di Madinah ini perisano kalau sama ini tasbih tasbih ini mboten pinten regane tapi tasbih nilai peringatan perpisahan pulau atau Madinah mungkin terus sesu ini kan kalau juga tentang pontel ya itu kan bijin mali ketepatan pencucian Ka'bah. Pencucian Ka'bah itu pas kula lungguh dan terlundak kenceng sofa, kenceng al-mutazam, sumur zam-zam. Sumur zam-zam ceredok. Dan meriku, tentara Saudi mengelilingi di atas di bawah. Ternyata ada tamu-tamu negara yang anruhat dari seluruh negara Islam termasuk di Indonesia. Ngelumpuk dan meriku kali Raja Fat. Nopo, masuk Ka'bah. Pada waktu kalau temen itu Masya Allah Bu Bukulah ini mana orang sekian kebuki kapal ini itu ada takdir dan menangis esku ya kalau gak nangis artinya waktu temen itu temen itu kalau ini pada waktu itu terlundak menangis ya Allah Gusti Allah memberikan mukjizat Nabi Ibrahim bangun kayak gini kok punya auranya seorang sedunia penjabat tinggi negara terhipnotis temeriku mojo kalimah itu Gusti lagu gue mulai iso niru Nabi Ibrahim bangun nopo kalo kok ngerti masa aku pun haji umur haji tak mulai kudu aku seniru ya Allah niru aku niru kalau seniru terus aku pun niru bangun nopo tak jeneng nopo jadi pun pikir mereka wis aku mau mulai muka-muka tanggapi kotak-kotak kongtin ini kode yang emas anak santri ini anak ngaji saya anak jadi santri pertama ini ku pengen pulau Pak Asrofi barukan pak ya itu pasti nggak pondok nanti pondok ya kebonan gue ini nggak bareng-bareng ini yang pondok kayak kebodok terus main dermawan dia pulau haji gini pulau kebenwarin Allah Ta'ala kebenku angan-angan mulai aku bayang Allah dalam malam itu malam itu menyebar Masya Allah setiap detik jam tak tidak berhenti hari ini dibuktikan orang sedunia dipanggil oleh Allah masuk Ka'bah dan mau mengatakan kalimat takbir dan maulid yang orang menangis luar biasa aurat dan apapun itu nilai tak nah bulan itu Masya Allah itu wes sama dengan aku tak ngerti yang mulai gue kotak nih gue mau no tak jangan no mereka mati pulau Al-Mutazam di mana Al-Mutazam ada tempat antara melawan Ka'bah di Jisma Awal pintu Ka'bah dengan acara swat tempat sing diroyokan sedunia nemplek ning kono nomor jam sahabat tempat Mustajabah tempat iki tak tarik dateng Allah sing nek dulu ngomong tak walu kula mboten muga-muga Al-Mutazam sae inspirasi niku ya Allah taala pondok iki dadi mondok digeroyan wong akeh kira to iki ni sing manggon kula ilmu manfaat niku ku akhire kula masyaallah niku yang sopan iku sampai mulai tahun 94 terus berjalan sampai 40 tahun dan ini berkembang mulai dari 2013 memiliki 13 bisa buat Al-Mutazam dua jadi 13 akhir jadi memiliki 14, 15, 19, 17, 17 memiliki bertentang tahun Alhamdulillah pulau Damu Pondok mendapat partisipasi banyak amal lima tahun dan semua itu ngapain itu tempelan ini gue semua sawah berapa kan jengkal ini aku dikasih sawah dan tak dol belum dikasih bawa aku bangun yang itu betul kita makan rawat itu ini sejarah tak dol
Ngoten enten, wae bangun kula ben siji. Akhirnya alhamdulillah dalam 24 tahun Al-Mutazam di sik pesantrenan sak niki Al-Mutazam 1 sampai Al-Mutazam 4 niki sudah ada tanah hampir 2 hektar. Nah, 2 hektar niki pun posket kula buatkan intos hukum formal namanya Yayasan Al-Mutazam ingkang notarisipun panjenengan kula sedap utana utana panjenengan Bapak Amir Hamzah Asyak dalam majiku. Nah, ini ketua Yayasan ini ketua pulau ini terus tinggi dan orang sambil rotonya kiai tengah sawat. Ini dia tiba apa menjadi tengah sawat kena tebu kena tebu terus apa ada pacaran di sopon kami bujuni tetap ngoten gaya itu jenis nanti bundas gurum dati-dati saman gurum nanti jenang merudul anaknya Al-Fatihah. Waduh mau buka pun pun hampir tahun 2 hektar ini. Nah ini kalau itu rezeki mana nah ini rezeki ini bangun pondok ini rezeki omas warga masjid kali 2 hari 10 2 hari 20 hari yang terkonat pulau ini kisah tuku tanah tebu-tebu dan ini pun pulau DP 125 juta pulau tuku 725 juta kurang 600 juta tanggal Siti Januari pulau kudu ngetoknya duit 600 juta ini tadi orang hadir kamu lihat dari beberapa amal yang berkumpul dari pulau Piyambak niki pulau pengen pondok niki langgeng secara profesional. Nopo, kula buatkan lembaga hukum yang jelas, status tanah yang jelas, tanah 2 hektar niki sedoyo. Lalu tajam 1 2 semua saya wakafkan. Kecuali pondok pertama hanya 350 meter untuk rumah keluarga. Siapa saja yang mangkon anak putuku 350 ini kamu tempat tak dewe, mbok pangan dhewe gak campur rapor. Di sini nanti saya sekat yang 400 meter persegi semuanya untuk kepentingan umat Islam. Dan aku tak waris apa? Ilmu. Ilmu. Ilmu itu lakono, kita sekolah no, mondok. Ilmu itu amal no. Intang surah yang surah. Oh, enak nulung Gusti Allah. Kuwi ditunjuk Allah. Ngaji ya iso ngaji. Yang dite yo mangan yo tak kurang gitu. Ngoten ya iki. Nah, mulanya saya menikah dari yayasan itu untuk pengembangan monggo kula niki eling dawuh Mbah Yai Bisri Mustofa Mbah mangke dalu sing ngaji putrane Mustofa Bisri winjing kemis malam Selasa rawuh mriki malih Pak Bu nggih sing ngaji Mbah Husen kali Senin malam Selasa apa dhewe sadar. Senin malam Selasa Mbak Isak sing ngaos Mbak Yai Mustofa Sebisri kali Mbak Yai Husen. Kiai sepuh-sepuh, sitoke umur 100, sitoke ya sepuh. Panjen mboten mundur panjenengan kula tekaken jen pondok iki entuk dongane kali sampean kae barokah kabeh Allahumma. Kula niki kula suwun ayo mari Al-Mutazam ingkang kula sampun kula rencanakan dari sesuai kalau terangkan pulau dari Mbak Ibu sih kowe kowe ini duwe proyek swargo bangun langgar tah bangun pondok tah bangun masjid bangun apa iku aja mbok tandangi ini tandang tapi warak-warak no tonggo-tonggo konco-konco sopo semelok titik jen melok di pondok jen melok dungan pondok jen entuk bakal besok neng akhirat jen bareng-bareng reuni lampu bareng mau suarakane Gusti. Bayi ini ku mulai wiritan kula namanya Hijib Autat. Kula tasih sekolah San Al Aliyah kelas 1. Hijib Autat ayo saat ini Mbah Yai Hijib Autat iki diwaca bareng-bareng kan kula Al-Fatihah. Lahul kafi Rabbunal kafi Qasarnal kafi Wajadnal kafi Rikun
kuling kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru hasbunallah wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'minin al-qital wa kafallahul disenengi pelanggan, nek dadi pejabat disenengi rakyat, nek ana wong sing dengki, ana sing tak seneng, wong sing sirik ati durung teko keplak disenengi pangeran, nek omahe sepi gelek kaca akeh tamu. Pun kula ijazahaken sampeyan nek durung ngamalno nggih, kemuka saged nglampahi. Amin. Niku bae dawuhno bae nek kowe gak apa-apa yo omongno to mbak. Nek melok-melok, apalagi kalau ngomong no, kalau ngomong kulo sampean, alhamdulillah, apa pun sama sampean. Nek teman-teman, nah ini kulo tunggu, ini 3000 meter persegi, itu per meternya 268. Monggo, panjenengan sing derek Al-Mutazam kulo terangkan, saya lakukan semua, kecuali 400 meter. Anak, ini bujuk kulo pun lari, pede. Wis gak apa-apa mangan utawa. Toh, ngurip mangan sapi ngene. Mending do mangan kantek kok ora apa gupu-gupu. Arek-arek wis mati. Ah, iku meh hampir 8000 300 omah. Liyane iki wong akeh. Sing di mangan pondok aja kecampuran karo wong akeh. Atur dalam manajemen yayasan yang baik. Alhamdulillah niku mirasake menika panjenengan kula aturaken monggo kapan saja panjenengan melok di pondok melok di masjid pengen anggur monggo mangke penjelasan ten kok iki dadi iki masjid e kasih kurang sak timbang iki nek pun full dadi niku mangen kurang 1,5 m tapi anggaplah kecil jil wilok kan apa-apa iku cicit iku ya iki motor papat ya turah iki pisan arek wong e lomo apa medit eman-eman apa iman, iman-iman juga tadi apa kan? Iman. Jika alhamdulillah sama berapa tahun sudah berapa beduk. Jadi sama untuk ono dawet sambil atau banjir bisa. Alhamdulillah. Mila saking menika ingkang nomor kali kula nyuwun donga. Dalam peringatan yang kedua mlak niki kula nyuwun donga. Muga-muga sing teko kene kula ucapkan jazakumullah hasanah jazak sampean sing teko kene termasuk melok rombongan pondok Al-Mutazam. Amin. Sing melok ndonga, sing melok nyumbang, sing melok partisipasi. Muga-muga sing Pak Yai panjenengan kembali akhirat bisa reuni bertemu di hadapan Allah. Al-Fatihah. Nomor kali kula ndonga, muga-muga kula istri kula niki Al-Mukarramah Ibu Hajah Wahidah Ismail ini yang saya cintai ini. Nanti ya, nanti cilik sampai temannya cinta. Nah, ini gede-gede pak. Bagaimana sih, tapi pada kalau pijanannya, ya. Anak-anak saya ini belum tunggu, ini sing ngatur pondok meriki. Nah, meriko ke meriko, cuma konten Al-Mutazam dan setindi, ini putra pulau. Nah, dibantu oleh guru asatid-asatid, sana semulang bahasa, mulang Arab, mulang kitab, sejumlah gurune hampir 130
personil sana. Niki lan sedaya wan sedaya terlibat nggih kabeh mawon didongaaken nyuwun donga panjenengan. Muga-muga uripe sehat lahir batin. Amin. Rezekine, ilmune, anak putune, atine kabeh dadi sae salihin salihat barokah diterima Allah Taala besok kabeh dadi wong sing husnul khotimah. Al-Fatihah. Pengabdian Pondok Al-Mutazam eh? Niki sampun mengeluarkan sekolah hanya sekitar 10 hari. Alhamdulillah putra-putra sampean kula ngomong anak-anak kamu jadi pinter, jadi terkenal, jadi prestasi. Bukan kiai, bukan murid. Kiai muridnya di alu panggonan karo ndongakno sehingga ada pinter awakmu dewe kudu mempeng, kudu tekatan. Alhamdulillah niki sampun disampaikan ten pondok niki untuk menyumbang bangsa dan negara, menjajakan bangsa. Siapkan sekolah formal, ada SMP, ada Sanawiyah, ada SMA, ada Tahfidzul Quran, Tahfidzul Quran sing istri mulang putu ya Mbak, Mbak Diana niku yen sing iki pun manganu ulil Quran nggih sanate sing putus kunyai dan boyo sing kali ini sing jalan iki sing ngomong Quran Gusti iki iki muridé Mbah Yib Al-Fasi niki mlane ya perundang wong sing iki santri ini gitu. Nah, niki ana Quran monggo ada lembaga bahasa dan lain-lain pingin untuk menyumbangkan kepada agama dan bangsa niki dari sekulup perjuangan metuking Al-Mutazam di mana bisa bergaul dengan masyarakat untuk menyampaikan ilmu. Muga-muga niki santrine sambat ditambah barokah. Tambah tata mungkin anak putu sampean sini isomben di sekolah ini. Mriki muga-muga waduh niki teke pangeran yo dibalekno pangeran muga-muga diterima pun dadi api barokah dilindungi dibimbing ditulungi teke kemudahan lahumul fatihah pun kemana kakek yang bisa saya ingin jalur sepura pulau nyanyiun sepura kata ya duka sembuh jenenge sapa kan pokoke kenal wis kenal kenal ngadepi sing sholat ing akhirat amin amin kang mriki kula atas nama Soibul Bait keluarga para pengurus pondok pesantren nyuwun ngapura sampean wis maca ayu ayu pokoke nek mung lungguhna ning kene lemah nggih rene mang yo teko dhewe lungguh lemah gawa takir dhewe ditangan-tangan dhewe didongan-dongan itu. Nggih, kula namung ndongano ngamal sampean menika. Wah, kula niku sora niku. Saiki ndek tamu godhongno wedang rong cengkir geger bojone, bojone kapat Jawa. Dik ana tamu bolak-balik tamu padahal rong cengkir. Lah iki kabeh semelekan kabeh. Kula mboten saged ngitung dari payah panjenengan ibu-ibu bapak-bapak jamaah. Wis mumpu kula ndongaaken tiap dalu tiap sore semua yang pernah terlibat Al-Mutazam. Sing melok ngaji, sing nyumbang, sing seneng, muka-muka wabih diterima Allah Yesus kemana-mana akhir kabeh dan diwong sing disahpati kanya Nabi Muhammad Al-Fatihah. Tempat sambutan dan lain-lain kula nyuwun agung pangapunten namun donga keluarga kula santri kabeh pondok umur sehat pondok ini muka-muka wis dadi barokah. Niki manggil 3000 meter. Wah, kula tuku 10000 meter, tuku setengah meter oleh. Tak tukune kabeh oleh. Ah masjid-masjid niku sampun saya bagi. Masjid-masjid nek sampean pengen ke niku kan atur. Ya kula konsal to. Kula kae. Kula. Kula pikir wong kula main anu sapi. Paling katut kula tak gitu bensin. Bensin malah. Ngene-ngene omong terang-terangan kok lah. Ya, ya alhamdulillah. Barokah amal aku ini iso kempal ngeten iki iso barokah ngeten iki mergo napa niat kula sampean kan saya insyaallah nek niat tulus ikhlas lillah pun dene napa tinggal ngeten pujiane innallah billah lillah billah illallah minallah billah lillah
Ilallah diringkas inna lillahi wa inna ilaihi. Insya Allah kalau sampean torok belajar matematika pondok karo nol ping siji pinten, nol ping sawu pinten, nol ping sak juta pinten, nol ping sak miliar, nol ping sak triliun, wong ikhlas. Setan kawannya tuh, setan peti. Insya Allah mangke dipun paringi barokah. Oh, kok pinten pun sampean temawon niki anu napa ingkang kula aturaken muga-muga berkenan panjenengan kalian pondok Al-Mutazam. Insyaallah tiap nanti ada milad kula undangaken ngeten. Purun apa mboten? Nah, cocok ya. Jadi pemaku milad. Oh, milad wis gak usah diomongi para wong gawe tumpeng dhewe ngono ya. Wis benar ngono, wis sampe kami dhewe sampean nyelamet kan ade nyelamet apa? Anu pondok lan kula dongaaken anak putu sampean kabeh seneng agama. Anak putu sampean kan sedaya seneng ngaji. Masuk zaman akhir boleh orang seneng ngaji, masya Allah amin. Tapi orang pinter bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, pembiu tak 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 wes ngene tak 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 Pak Yai Rofi gak lari ngene ya. Iki mergo zaman akhir anggar wong iso gak belajar iso, tapi nong dalam ngaji dalam terus Quran iki pilihane wong pilihane Gusti pare siji sing dipilih Allah loro sapa iki kae sing di nomor siji pilih Allah apa ngaji dalam ibadah tekun dalam napa niku akhlakul karimah wong dalam thalabul ilmi sing dadi iku pilihan Allah. Tapi masalah sitoe wong elek dikeki wong mati kaya donya. Donya mas pelacur ya kaya sugih, koruptor ya sugih, bajingan ya sugih, bajingan tengek ya sugih, kiai ya sugih, ulama ya sugih, jil anu donya. Tapi nek jenenge ilmu, gelem ngaji, gelem tawon pilihan iku sapa. Pemuka barokah kumpul kiai istighosah anak putu kula sampean ahli ilmu ahli hal seneng ngaji. Al-Fatihah. Pun saat ini kita terus nonton ngomong ya. Ya iya kelar nonton ngomong ya iya mungkin. Tentu ya pasti pun ya. Masih kalau sabuk minta kumintaran. Pasti mau kemana-mana. Ini cocok. Ini lah. Al-Fatihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ihtiyari wa du'ai wa ihtihali syahidun li bifati qari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ali hadas sirri ad'u fi asari wa asari, ana abdun sara fakhri dibna fakhri wa tirari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqomah, ya Allah kula nyuwun bajah kula husnal khotimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qad kafani
Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah kula nyuwun al-Multazam istiqomah. Amin. Ya Allah kula nyuwun al-Munibun barokah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Wa tahaqqaqtu bi ajzi wa hudu'i wa inkisari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqamah. Amin. Ya Allah kula nyuwun bacah kula husnul khatimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wa adhi sirri wa qalbi min ladhaha wa syuwadi bisururin wa kuburin aidha ma kunta radhi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah kula nyuwun al-Multazam istiqomah. Ya Allah kula nyuwun al-Munibun manfaah. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Falhana wal bastu hali wa syiari wa tithari. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa khtiyari.